Valencia Tanu Sudipyo menjawab rasa penasaran netizen setelah Kevin Sanjaya Sukamulyo tak ditemani sang kekasih di acara pernikahan Vidi Aldiano. Sabtu, 15 Januari 2022, Vidi Aldiano resmi melepas masa lajang dengan pujaan hatinya yang bernama Sheila Dara. Ada sejumlah public figure yang diundang ke acara resepsi pernikahan Vidi dan Sheila. Mulai dari Bunga Citra Lestari, Rosa, Afgan, Anya Geraldine, Sian Gelail, hingga Kevin Sanjaya terlihat hadir dalam acara tersebut. Meski demikian, Kevin tampak terlihat datang seorang diri tanpa ditemani oleh sang kekasih. Sontak pasangan yang baru saja go public ini membuat para warganet bertanya-tanya. Untuk menjawab rasa penasaran netizen, Valencia Tanu Sudipyo pun langsung memberikan penjelasan. Hal itu tertuang dalam postingannya di Insta Story Instagram. Dalam postingan tersebut, Valencia menjelaskan bahwa dirinya kini sedang menjalani isolasi mandiri. Alhasil, Putri Harry Tanu Sudipyo itu tidak bisa menemani Kevin Sanjaya Sukamulyo untuk hadir di acara resepsi pernikahan Vidi Aldiano. Happy wedding day Vidi Aldiano. So happy for you and Sheila Daisa. Nanti gue keluar dari karantina kita selebrit ya, tulis Valencia Tanu Sudipyo. Meski berhalangan hadir, Valencia berjanji akan membuat janji khusus dengan Vidi Aldiano dan Sheila Dara untuk merayakan momen spesial itu. Kabar jalinan asmara dua sejoli itu berasal dari postingan Kevin Sanjaya Sukamulyo di media sosial Instagram yang diunggah pada Kamis 13 Januari 2022. Dalam postingan tersebut, Kevin Sanjaya tampak mendekap Valencia Tanu Sudipyo. Mereka tampak serasi dengan menggunakan busana bernuansa hitam. Rupanya saat itu mereka sedang dinner romantis untuk merayakan ulang tahun Valencia. Happy birthday, tulis Kevin Sanjaya Sukamulyo dengan membubuhkan emoji love. Tak hanya membuat heboh media massa di Indonesia, aksi go public yang dilakukan oleh Kevin dan Valencia juga sempat mendapat sorotan dari media asing.